Pemerintah Kota Cimahi masrahkeun bantuan ka warga leuwih gajah Kota Cimahi anu nandangan musibah kahuruan poe Sabtu nu anyar kaliwat. Lian ti masrahkeun bantuan duit, Pemkot Cimahi oge boga rancang ngawangun deui eta imah anu kahuruan. PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana ngadeg-deg ka imah korban kahuruan di Jalan Sadarmanah, Kelurahan Leuwih Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Lian tinitenan Ngatiana ngawasrahkeun bantuan ka korban anu boga imah salaku kahaat pamarentah Kota Cimahi ka warga korban eta musibah. Bantuan anu dipasrahkeun pamarentah Kota Cimahi mangrupa duit, lian ti kitu imah anu ludes teh bakal diomean kalawan waragad 15 juta. Lian ti kitu bantuan mayang daratang ti masyarakat sejenak pikeun ngurangan bang baluh korban. Dan saya sampaikan bahwa hari ini kita memberikan bantuan juga kepada yang kena musibah Pak Ujang keluarga. Salah satunya adalah mungkin dari pemerintah tadi memberikan anggaran bantuan ya bisa meringankan sedikit yaitu kita ya. Kemudian juga rumah ini akan diperbaiki oleh Bapak DPK nanti bantuannya dari Ruti Lahu sehingga akan diselesaikan dibangun oleh Ruti Lahu yang sebesarnya 15 juta mudah-mudahan material 10 juta yang 5 juta digunakan untuk pembangunannya. Ya jadi kita kumpul-kumpul semua dari RW, Forum RW Leuwih Gajah juga dari Karang Taruna juga saling membantu mudah-mudahan ini gotong royong ini bisa meringankan beban Bapak Ujang sekeluarga. Sejerun kitu korban ngucap syukur karena bantuan duit jeung ngomean imah anu dipasrahkeun ku pamarentah Kota Cimahi. Kebakaran Pak, barang-barang sendiri Bapak? Habis semua. Habis semua ya? Ya. Habis semua, barang-barang habis semua. Yang terbakar sama satu rumah juga? Iya, sama satu rumah aja ini aja. Samemehna kahuruan ukaran dapan ngabalukarkeun hiji imah tumpur di Jalan Sadarmanah, Kelurahan Leuwih Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi poe Sabtu wanci peuting. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.